Oke, ketemu lagi dengan saya untuk unboxing dan review RC kali ini RC Jeep. Oke, langsung aja kita unboxing untuk paketnya terlebih dahulu. Oke, ini dia RC 1:14, kemudian 4-wheel drive. Ini lebih seperti ini, 1:14 untuk signal channelnya, untuk signalnya 2,4 GHz. Untuk kemasannya kurang lebih seperti ini, bagus. Di sini kita dapat part untuk kita rakit. Depan, kemudian ini untuk bumper roda, charger, kemudian ada manual book, tapi di oh ya 1:12, sorry tadi 1:12, kemudian ada kartu apa ini, sama ada obeng. Oke. Kemasannya kurang lebih seperti ini. Ya. Satu unit remote. Ya. Lebih seperti ini. Dan ini untuk unitnya. Air lampu depan. Kemudian ada ya, mobil tampilannya seperti ini, dan untuk kap depannya ini bukanya dari mana ini? Ya, mobil seperti ini pintunya bisa dibuka kanan kiri kalau nggak salah. Kalau di keterangannya semuanya lampunya bisa menyala. Ini ban serepnya ada di atas ya, ban karet semuanya. Oke, semuanya dari karet, bannya udah bagus. Harusnya ini bisa dibuka, bukanya dari oh ini harus pakai obeng dulu ternyata. Ya, tampilan bawahnya seperti ini. Untuk kaca-kacanya semuanya dari plastik. Ya, plastik apa namanya, plastik ABS ya. Ini berfungsi, nanti kita review untuk fungsinya di video selanjutnya ya. Ini juga sama, kurang lebih ini dia RC truck, kalau nggak salah namanya WL apa ya,
MN, sorry, MN78. Nih, MN78. Ya, benar baterainya jadi di kap mesin sini. Untuk bukanya itu ya. Yap, jadi di sini. Untuk power on off-nya ada di bawah nih. Kita coba nyalain aja dulu ya. Untuk baterainya sendiri itu baterai bawahnya 1200 mAh. Ya, semua lampunya berfungsi normal. Ya, lampu belakangnya juga. Ya. Ini pintunya bisa dibuka. Coba kita lihat dulu di manual booknya. Semuanya ada di manual booknya. Harusnya sih bisa dibuka. Ya. Harus buka pakai obeng ternyata. Jadi ini benar untuk bumper depan, kemudian untuk apa sih namanya spakbor ban. Ya, kurang lebih seperti ini RC MN78 skala 1:12. Oke, thank you semuanya.